Lebaran. Setelah 2 tahun ya, kita pandemi gak kemana-mana. Hari ini insya Allah mudah-mudahan lancar, sehat, selamat di perjalanan kita. Akan ada acara di Pangandaran. Seperti apa keseruannya? Ikutin ya. Let's go. Sudah pada siap di belakang semuanya. Hari ini touring ke Pangandaran. Semoga selamat sampai tujuan dan sehat semuanya. Oke, okay? Come on. Setelah menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 3,5 jam, 2 kali berhenti untuk istirahat dan sholat, akhirnya kita sampai di Pangandaran. Yeay, tidak sabar ya, setelah pandemi 2 tahun tidak pergi berlibur dengan teman-teman, akhirnya kita sampai di Pantai Pangandaran. Alhamdulillah, cuaca sangat cerah, mendukung sekali ya untuk kita pergi berlibur. Nah, teman-teman saya sudah tidak sabar ingin sekali berenang. Di hari pertama saja kita langsung pergi ke pantai. Kalian lagi ngapain ini? Hai. Apa yang mau kalian lakukan? Aduh. Menonton saja. Ada yang berenang? Ibu. Bagus. Saudara. Wah, banyakan. Sip. Ayo. Kegiatan ieu janten rampung ngaraketkeun tali silaturahmi duduluran urang sadayana. Kamu pembuka pengenan sakitu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold.
Ya, gimana Bapak pesan kesan-pesan? Ini untuk pertama kali ya Pak ya, iya. Family gathering di SMP 3 dengan Bapak. Gimana nih Pak? Kegiatannya seperti apa? Kesan-pesannya, terus harapan kedepannya seperti apa Pak? Alhamdulillah bisa berangkat bareng-bareng. Ya. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi ada kegiatan lagi yang sama. Amin. Saya akan datang di tempat yang berbeda. Amin. Semoga ya Pak. Jogja, Bandung, Bali gitu ya Pak. Oke. Wah gimana nih? Nih Bapak calon kepala gimana? Mungkin ini sekalian aja perpisahan bukan? Bukan. Apa namanya? Jadi membuat kenang-kenangan apa? Membuat kenang-kenangan. Gimana Wak? Kesan-pesan sama harapan ke depan? Kesannya sangat baik ya. Mm-hmm. Bahagialah mm-hmm. kita bisa bersama dengan warga Negaci mm-hmm. dalam acara Pak Kanci gitu. Yeah. Harapan saya mungkin sama dengan Pak Kepala, mm-hmm. kita akan melaksanakan kegiatan berikutnya di tempat yang berbeda. Yeah. Saya ingin mencoba ke Bromo lah. Asik. Untuk tahun depan kita rencanakan ke Bromo. Kalaupun Wak nanti udah di tempat lain, insya Allah ya tetap gabung ya kalau untuk masalah liburan. Pak Jindang ada komentar di belakang? Idem aja. Oke, sampai bertemu lagi ya Pak nanti insya Allah di event-event family gathering lagi SMP 3 di tempat yang lain. Itulah sedikit footage yang berhasil diabadikan selama kegiatan di Pangandaran. Ada nanti sesi khusus kampung turis di episode berikutnya. Sedikit perjalanan menjalin silaturahim, kebersamaan, dan juga kekeluargaan yang dibangun, yang dijalin bersama. Semoga kedepannya kita semakin solid dan ada lagi event-event yang lain khusus untuk keluarga besar Negaci. Sampai di sini dulu, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.